Hai, ada yang tanya, Mbak Niken ini kalau lagi nggak fasting sehari yang makan berapa kali? Lalu makan apa saja sih? Nah, saya setiap hari selalu melakukan OMAD, yaitu one meal a day, atau yang kita tahu adalah makan hanya satu kali sehari. Lalu saya punya patokan untuk puasa-puasa panjang saya, yaitu sebulan sekali saya pasti melakukan minimum 3-5 hari, itu setiap bulannya. Jadi walaupun OMAD, ada hari-hari tertentu saya puasa 3-5 hari. Lalu untuk 6 bulan sekali saya akan melakukan long water fasting minimum 10 hari. Jika tidak water fasting, ataupun sebetulnya ini pada saat saya lagi water fasting juga, itu saya selalu pagi sarapan air lemon dan mengkonsumsi suplemen. Lalu siang juga saya pastinya mengkonsumsi suplemen lagi. Selain itu juga ada makan siang. Kalau saya lagi makan siang, kalau enggak ya suplemen aja. Nah, bisa dilihat di sini ya, suplemennya banyak banget, enggak cuma 1 2 3. Capek nggak, Mbak? Minum suplemen banyak-banyak. Capek, tapi kadangkala kalau bayangin hasilnya, nggak capek banyak. Saat ini, saya makan siang kebetulan karena lagi ada acara peserta autoimun, saya makan yaitu daging atau sate. Mengenai kelas, ini saya banyak loh kelas-kelas gratis lainnya. Benar-benar gratis, nggak ada harus dipungut investasi apapun. Asal berkenan hadir saja, itu kelas-kelas yang akan membahas mengenai GERD, diabetes, atau juga autoimun seperti sekarang ini. Jadi, jika teman-teman berminat dan berkesempatan hadir, bisa dong hubungi nomor di bio untuk cek jadwalnya. Lokasinya di rumah saya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu untuk sore dan malamnya ada suplemen lagi nggak nih? Ada dong pastinya. Jadi memang saya lebih banyak makan suplemen daripada makan beneran. Nah, itulah keseharian saya. Sampai jumpa di video berikutnya.